ataupun respon kami khusus untuk Kementerian Komunikasi dan Digital. Semestinya ada beberapa pengumuman yang sangat baik. Sebagai contoh, kita lihat duty hiburan bagi artis-artis tempatan di wilayah Pulau Kuala Lumpur telah diturunkan ke SIFA, manakala bagi artis-artis antarabangsa yang buat persembahan di Malaysia dikurangkan dari 25% ke 10%. Ini kita harap dapat menjana lebih banyak aktiviti dan juga menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi melalui pelancongan antara lain. Masih sama, kami menerima baik pengumuman beberapa dana termasuk 900 juta yang diseliakan oleh Bank Negara Malaysia untuk tujuan otomasi dan juga pendigitalan, kerana ini sudah pasti antara lain akan dapat bantu syarikat-syarikat perusahaan kecil dan sederhana menggunapakai ataupun adopt aplikasi dan teknologi 5G. Ini kerana seperti yang Yang Mohamad Perdana Menteri sebut, kita jangka capaian bagi 5G akan dapat cecah 80% menjelang insya-Allah hujung tahun ini, dan dengan rangkaian yang luas, kita harap lebih banyak bukan hanya rakyat biasa tapi juga syarikat-syarikat, terutama PKS, dapat memanfaatkan sepenuhnya.